Jangan pergi lo. Beli tidak punya siapa-siapa lagi lo. Beli tidak bisa hidup tanpa lo. Lo, jangan pergi lo. Mikirnya Beli. Udah gak kerja, tidur-tiduran aja, penyakitan. Aku makan dari mana? Anak itu sekolah dari mana? Coba pikir. Jangan egois kayak gitu. Udah, ya ampun, ngerepotin banget. Ternyata Beli butuh kena penyakit lepra. Sen gak pernah keluar. Kayaknya dia harus diusir dari kampung ini. Sebelum warga warga pada ketularan penyakit menyeramkan itu. Hidup saya seperti ini ya Tuhan. Sudah diusir oleh warga. Ditinggal istri. Ya Tuhan, mengapa hidup saya luntang-lantung seperti ini ya Tuhan? Kasihan banget sih Bapak itu. Dia kenapa ya di sana sendirian? Tolong saya, Dek. Bapak kenapa, Pak? Saya sakit, Dek. Bapak di mana? Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Dek. Bapak sudah berobat? Sudah. Tapi belum sembuh. Saya tidak punya biaya. Gimana kalau besok saya dan teman saya mengantarkan Bapak ke dokter? Saya kasihan melihat Bapak seperti ini sendirian di sini tanpa keluarga. Ya, saya mau, Dek. Pak, sekarang saya panggil dulu, Pak, ya. Iya. Kita peduli.